Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Kali ini saya mau bagi tips cara sambung pucuk mangga. Yang pertama, kita siapkan batang bawah seedling mangga. Yang kedua, entres, plastik tungkuk sama plastik lilit. Ini dengan cara mudah yang buat bagi yang buat orang belajar atau mau belajar. Kita belah, lalu kita seset ini seperti membuat jadi pipi seperti ini. Masukkan, lalu kita ikat seperti ini. Sangat mudah dan efektif bagi yang buat belajar, cepat dan tidak harus mengeluarkan tenaga ekstra. Selesai seperti ini. Dan nanti kita taruh di tempat teduh atau di bawah pohon karena nggak boleh kena sinar matahari langsung. Ini contoh yang sudah jadi seperti ini, umur 2 minggu sudah keluar tunas. Ini umur 3 minggu karena daunnya sudah merah lebar. Bulan 6 yang lagi diburu orang-orang penghobi karena buahnya enak, sangat enak, manis dan produktif. Terima kasih. Semoga bermanfaat tips dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.